Oke, kita lanjut untuk chapter 2 episode 3. Pertanyaan 11, 12, 13, 15. 15. Oke. Seperti biasa, Roming yang bahas ya, kita mulai ya. Oke, nomor 11 ya. Apakah Dewa bersedia memberi kode-kode main dan janji? Ya, Dewa membina kita ke jalan yang benar. Tidak akan memberi kode-kode nomor atau jaji, ya, mengajarkan orang main. Kalau ada orang bilang Dewa bersedia memberi kode, itu karena dia sudah kalah sampai bingung dalam keteleran melihat apa saja diterka-terka, akhirnya terjerumus tidak bisa bangun. Konon ada pemain minta jaji pada Dewa Kwan Kong. Kwan Kong bersabda, menganjurkan umat-umatnya jangan main. Pemain bilang, bagaimana bisa menerkanya? Berkali-kali minta lagi. Akhirnya Kwan Kong berkata, judi, 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 Anda susah. Sekeluarga Anda lebih susah. Penjudi tersebut mengira itu adalah jaji. Senang sekali menerkanya. Ke kanan, ke kiri. Sebentar 33, sebentar 22. Akhirnya kalah juga. Sebetulnya Dewa Kwan Kong menganjuri agar dia atau penjudi ini jangan gila atau mabuk judi, mengandung arti yang mendalam. Tetapi dia tidak mengerti, amat disayangkan. Dari zaman kuno dulu sampai sekarang juga sudah ada. Ya memang susah dibasmi itu, ya rasanya susah. Ya susah banget gitu ya. Walaupun pemerintah melarang pun juga di belakang juga masih banyak. Ya. Itu kenyataannya manusia. Maunya gampang, dapat duit gampang. Kalau saya judi kok mesti kalah. Oh gitu. Oh gitu. Kalau ini ya saya enggak pernah menang. Tanahnya bukan tanah judi. Iya, bukan tanah judi. Tapi kerja aja lah. Makanya kan kadang-kadang orang itu kalau sudah kalah atau mungkin dia lagi butuh sesuatu atau apa, terus dia berusaha berdoa, minta nomor misalnya. Nah, terus kan dia mungkin dengan karena otaknya kan berpikiran selalu nomor. Jadi apapun yang muncul di pikiran dia pada saat berdoa itu pasti dikira-kira, diramesin kan. Jadi menjadi angka, jadi kata-kata dijadikan angka. Terus dia bilang, oh itu dikasih sama dewanya atau dikasih sama sennya. Mana mungkin sih sen mengajarkan orang untuk berjudi gitu ya, kan? Nah, itu yang kita harus ambil, harus paham gitu loh. Mungkin masalahnya waktu diramesin itu pas. Iya. Pas itu tidak. Sebenarnya kasih. Iya. Problemnya di situ. Ya. Tapi saya rasa sih nggak mungkin saya cari jelek. Iya, nggak mungkin. Karena kebanyakan kalau orang sudah kegilaan judi itu sampai ngawur. Bahkan ya, zaman dulu pun sampai anaknya pun dijual untuk berjudi kan. Iya. Jangan acok. Nah, itu yang kita harus hindari lah ya. Oke, sekarang nomor 12 ya. Mengapa harus memilih patung-patung dewa yang rupawan, bentuknya bagus untuk dipuja atau disembayangi? Dewa-dewa semua mempunyai bentuk atau ciri khas. Patung-patung untuk dipuja umatnya. Ada yang bagus atau molek, begitu melihatnya sudah senang dan dikagumi. Tapi ada juga yang dibuat oleh tukang-tukang kurang bagus atau tidak sedap dilihat. Memang masih mengandung ciri-ciri khasnya, masih dapat dikenal. Hanya saja sudah menyimpang. Begitu dilihat sudah kurang meyakinkan. Kalau tidak memilih yang bagus, sembarangan memuja seakan-akan satu fitnahan atau hinaan bagi dewa-dewi. Misalkan Dewi Kwan Im, aslinya sangat cantik rupanya. Sebagian tukang ukir kurang mahir dibuatnya aneh-aneh. Ditambahin jubah putih lalu dianggap Kwan Im. Yang mana sebetulnya sangat jelek dipandang. Bagaimana dapat dikatakan ini Dewi Kwan Im yang sebenarnya? Satu misal lagi, Lu Lai Fu atau Ji Lai Hu. Wajahnya adalah wajah yang
yang tawanya bagus atau cerah, tapi ada yang tertawanya seolah-olah bikinan atau tawanya masam. Yang lebih parah lagi, tawanya seperti menangis. Kalau sembarangan memujanya sangat tidak bijaksana, maka harus memilih patung yang bagus, itu baru bijaksana. Nah, ini sebenarnya kan pengertian biasa aja sudah tahu ya toh. Ya. Jangan masak foto di celoteni ya gitu ya toh. Siapa yang mau ngakui gitu. Gitu loh. Ini sudah umum. Gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan kan banyak patung-patung cewek gitu. Iya. Gitu. Saya ogah gitu. Soalnya kan orang bibirnya itu benar ya. Lah iya. Enggak proporsional. Ya, aneh ya menurut saya itu. Aneh. Iya. Ini saya nggak bisa, saya nggak suka kalau kayak gitu, nggak mau pay ya. Sampai anak-anak takut. Lah iya, harusnya yang bagus. Ya walaupun patung itu kan hanya simbolis ya, maksudnya bukan berarti kita menyembah patung ya, tapi hanya simbolis saja supaya memudahkan kita mengenang siapa beliau tersebut gitu aja. Nah tapi kan contoh aja kita misalnya foto kita pajang gitu. Kalau foto yang jelek memangnya kita pajang enggak kan? Malu. Ya, harus yang senyumnya yang ya, bagus. Ya. Semua orang pasti pengen cantik pengen ganteng ya. Oke, mungkin gampang ya itu gampang dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 13. Kutukan tenung Kong Tao. Benarkah bisa mencelakakan orang? Itu benar bisa. Dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut. Di dalam ilmu kedewaan atau ketuhanan, juru santet menggunakan ilmu hitamnya itu sukar dapat dipercaya kemampuannya karena menyantet itu adalah mencelakakan orang atau tidak terpuji. Bagi yang sudah belajar Tao, sudah tidak mempan lagi apa yang harus ditakutkan. 2. Di bidang ilmiah, tetap harus waspada karena orang-orang jahat itu bisa menggunakan bahan-bahan yang beracun dengan cara rahasia menaruhnya di rumah Anda supaya sakit-sakitan tetapi tidak tahu sebabnya, tahu-taunya sakit. Ini adalah hal ilmiah, sakit harus ke dokter untuk penyembuhannya. Dokter akan mencari penyebab sakitnya dengan obat-obat canggih menyembuhkannya, tidak ada masalah. Sebenarnya Kong Tao ya tau, itu kan satu apa ya, kalau saya bilang satu ilmu ada ya tau, ada banyak. Dan memang secara garis besar kan dibagi dua, dengan sesuatu apa alat lah ya atau tanpa alat. Nah itu iya, cuma gitu aja kan, gitu aja. Nah yang paling susah adalah yang dengan apa yang ilmiah ini. Oh, kan bisa kasih contoh nih Mas ini? Ya gampang tuh. Kalau misalkan kamu sering minum kopi, ya kopinya dikasih. Oh, diracun. Ya, itu paling gampang ya. Ya kan? Masih diracun ya. Itu termasuk kamu tahu ya? Kan? Oh, gampang sekali. Bukan cuma karena apa ilmu santet atau itu? Ilmu gaibnya belum tentu. Oh, bukan itu aja ya? Enggak. Hanya sekadar itu saja. Apalagi zaman sekarang yang benar-benar menggunakan ilmu gaib itu kan nggak banyak. Nggak banyak. Tapi yang poison banyak. Banyak. Kasih racun pelan-pelan. Corona virus aja jadi geger. Nah, itu nggak tahu siapa yang ini, siapa yang itu. Nggak tahu. Iya. Karena rekayasa genetik itu kan sekarang udah maju sekali. Gila. Kita nggak tahu sebuah virus yang tadinya tidak membahayakan, dia rekayasa genetik jadi suatu yang membahayakan kan? Iya. Nah ini sih. Nah, itu tuh nah, kalau misalkan mau bicara lebih jauh kan nanti aja lah. Iya toh. Pokoknya ya ngerti lah bahwa memang Kong Tao itu ada, dan itu ada ilmunya juga gitu loh. Nah, tapi balik lagi, ilmu itu kan balik ke orangnya, seperti pisau kan. Kalau dipakai untuk sesuatu yang berguna menolong manusia itu kan bukan ilmunya yang jelek, tapi kan penggunanya. Orangnya itu yang jelek. Alatnya sendiri kan. Alatnya sih kamu dibikin apa yang gitu. Iya. Itu sama, semua sama. Oke, sekarang nomor 14.
Benarkah latihan qigong atau latihan pernafasan dapat mencegah tambah besarnya perut atau perut jadi gendut? Ini adalah benar karena latihan qigong dapat mengirim qi ke bagian cungkuan atau titik tengah, siakuan titik bawah, menjadikan selaput-selaput yang sudah kendor dalam rongga perut dapat singset atau langsing kembali. Maka bisa mencegah membesarnya perut tadi. Nah, ini perut buncit. Cikungnya keliru. Cikung kan macam-macam. Iya, macamnya kan banyak. Caranya ya. Tekniknya macam-macam. Cuman karena dituliskan di sini, karena kan ini kan sesuai dengan ajaran dari kita. Ya, ya tahu kita, tahu kita. Makanya perut itu pasti kecil. Ya. Karena apa? Karena prinsip dasarnya kan memang perut harus dikecilkan, kemudian qi-nya itu kan ditekan, kompresi gitu loh. Nah itu. Pernafasan kita kan pakai dada, bukan pernafasan perut. Makanya perut pasti kecil. Mungkin ini kamu bisa jelasin ini qi kepakai cungkuan. Cungkuan ini mana? Ya, bukan cungkuan, siapa saja, siapa aja. Oh. Jadi kan dari sini kan kompres ke sini kan gitu loh. Nah, kemudian kan dinaikkan. Itu membuat otot-otot itu terlatih gitu loh. Karena ditekan aja, otot-ototnya itu proses loh. Gak mungkin begini. Tiga bulan. Jadi nggak cuma cewek aja ya hamil ya. Kalau enggak hamil. Harusnya kalau yang belajar qigong dari aliran kita nggak mungkin hamil itu. Kalau yang hamil itu pasti sesuatu asal dia tidak. Gak pernah latihan. Oke, nomor 15 terakhir. Apa yang dimaksud cerang se? Jadi cara-cara alamiah. Latihannya umat Tao diutamakan cerah alamiah. Berlatih pernapasan, semedi, dan ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Semuanya harus dengan gaya atau cara cerah. Sebisa mungkin menghindari tidak lancarnya peredaran darah. Gitu. Nah, makanya kan ujung-ujungnya darah kalau lancar ya toh, pipa-pipa kapilernya tidak tersumbat ya mesti sehat. Ya toh. Nah, itu loh. Nah, di dalam kita tahu jauh ini kan selain latihan raga, kemudian latihan pernapasan, kemudian meditasi, kan tujuannya untuk sehat. Supaya peredaran darahnya lancar gitu loh. Nah, ini maksudnya tapi dengan cara alamiah. Jadi enggak bisa kita kayak misalkan darah tersumbat, kemudian minum obat yang untuk melancarkan darah yang lainnya kena. Efek samping terus muter terus. Gitu. Nah, kalau ini kan enggak secara alamnya diperbaiki semuanya kan. Gitu. Rata jadi ngikut semua. Maksudnya di situ. Okay. Gitu. Jangan kita dikejut satu sisi jebol. Gitu. Gitu loh, nah ini tidak bisa. Ini mungkin balik-balik balance lagi ya. Oh iya, semua harus balance. Jadi bersamaan, disaingkan itu semuanya. Gitu loh. Masanya cerah, udah sampai sini. Pas akhir nomor. Thank you, Roni, Cinira. Oke, okay, thank you. Kita lanjut nanti untuk episode 4. Perjalanan spiritual tahu, datang disenengi, pergi di kanan. Dadah.